Last kali, saya nak bagi tahu. Tadi masa pagi tadi dekat mahkamah, saya ambil masa sedikit ya. Boleh, boleh. Puan, teruskan. Masa dekat mahkamah, kita ambil lah gambar kan. Bila ambil gambar buat apa? Engkau share lah dekat Facebook kan, dekat TikTok dan sebagainya, betul? Yalah, saya saya kan ramai yang tukang tolong ambil gambar. Tengah saya cakap ni, jangan nampak yang sekenik ni pun ambilkan gambar. Ada jurugambar, betul tak? Kita ni manalah tahu lagu-lagu yang tengah trending sekarang, betul? Jadi saya dengar lagu tu, ini lagu Imajinur. Saya dah tengok Imajinur. Saya tengok Imajinur Betul Kushairi 5 hari selepas ditayangkan di Pawagam. Saya nak bagi tahu, bukan cerita Imajinur pun. Saya nak bagi tahu gambar-gambar yang kalau siapa yang tengok pagi tadi, tengah hari tadi, saya upload dekat Facebook, TikTok dan sebagainya. Tiba-tiba saya dapat mesej berderu-deru masuk dalam kita tengah depan ni, minta tolong turunkan lagu ini, saya tak halalkan untuk digunakan untuk politik. Aku cakap apa benda ni? Yang minta saya turunkan itu adalah, I think dia punya penulis lagu ataupun pencipta lagu ataupun penulis lirik, nama dia Amir Jahari Music. Lagu dia lagu hasrat. Saya bagi tahu dekat kawan saya yang menyampaikan tu. Saya bagi tahu dia, yang buat upload semua ni bukan saya, tapi anak muda usia 19 tahun. Lelaki. Kerana dia menghargai music fresh, segar. In fact, Imagino juga adalah merupakan satu filem yang sangat baik. Pergi tengok kalau tak tengok lagi. Lakonan yang mantap, idea yang baik. Okey. Ah, tengok, aku kata betul-betul, maksud dia dah tengok. Sebab itu, bila dia menyatakan bahawa minta turunkan lagu kerana tidak mahu apa, ada politik, sebab kita gunakan lagu itu untuk politik, dia nak saman saya kerana copyright, copyright. Saya jadi macam gaul kepala. Saya tanya, mana kau dapat lagu ni? Dia cakap daripada YouTube. Tapi kalau letak kat YouTube, takkan tak nak bagi orang dengar? Lagi orang dengar, lagi lah bagus, betul? Lagi ramai orang pakai, lagi lah bagus. Bagus dari publicity untuk diri dia sebagai penulis lagu, penulis lirik, whatever lah artist, so called. Bagus lah. Tapi dia minta saya turunkan. Dah ni banyak, dekat Twitter banyak. Dekat TikTok saya pun banyak. Oh, turunlah, tak malu pakai halal, tak halal dan itu semua. Masuk jumpa dalam kubur lah. Sampai dalam kubur kau cerita. Macam ni lah Amir Jahari Music. Saya minta maaf. Saya minta maaf kerana menjadi seorang insan yang bercakap dalam parlimen berkenaan soal filem Imajinur. Dikala tidak ada seorang pun ahli parlimen menyentuh tentang soal Imajinur, saya mempromosikan Imajinur di dalam parlimen. Saya percaya pada industri kreatif. Saya percaya pada industri kreatif di Malaysia. Betapa berpotensi besar untuk kita dapat pendapatan yang baik melalui usaha-usaha anak muda yang kreatif sebagaimana Amir Jahari Music ni. Baru usia 30 tahun, tapi anak muda ini saya tak faham, mungkin dia takut agaknya ataupun saya tak tahu, saya tak nak ni. Tapi mungkin sebab saya ini ahli parlimen pembangkang. Orang malu. Orang malu. Orang malu. Kau faham tak ni? Kau faham tak semua ni? Orang takut dengan kita. Sebab apa kita pembangkang? You fight for people. Kita berjuangkan untuk orang. Tapi orang malu dengan kita. Dosa ke saya? Salah ke saya? Menghargai muzik. Amir Jahari Muzik, saya mohon maaf. Saya akan turunkan. Saya akan turunkan post saya. Saya akan letak lagu Nasyid ke apa-apa. Ataupun Siti Nohaliza. Pemimpin yang artis yang tidak sombong, tak kisah lagunya nak pakai masuk dalam soal konteks sosial ke ataupun konteks kebajikan ke ataupun politik ke, tak kisah. Mungkin anak muda ini segan agaknya, malu kerana
yang post ini adalah seorang ahli parlimen pembangkang. Tak apalah. Tak apa. Mungkin ada lebih ramai lagi anak muda di luar sana yang berbakat dan sebagainya. Cuma satu pesanan saya kepada anak muda yang mempunyai potensi yang hebat macam Amir Jahari ini. Teruskan berkarya. Tak salah berkarya. Tetapi kalau kamu tidak suka karya kamu itu diguna oleh orang politik atau so-called sesiapa yang maksudnya dalam politik itu, letak siap-siap sebelum kamu letak dalam YouTube dan sebagainya. Letak siap-siap. Jangan pakai lagu aku kalau kau nak post untuk tujuan politik. Letak situ siap-siap. Bukan bila saya dah post baru kau letak pukul 3 petang tadi dekat tweet.